Sosok pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memang terkenal sebagai sosok yang menjunjung disiplin tinggi. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan tak tanggung-tanggung mencoret pemain timnas Indonesia yang dianggapnya tak sesuai kriteria tersebut. Hal ini diutarakan oleh penyerang timnas Indonesia U-29, Sadam Emiruddin Ghaffar. Sadam menyebut Shin Tae-yong selalu meminta penggawa timnas Indonesia tak mudah menyerah meski digenjot dengan latihan fisik yang keras. Lebih banyak ke mental dan disiplin. Kalau sudah capek, lebih dipaksa lagi. Gak boleh gampang nyerah, kata Sadam. Telat sedikit saja langsung kena denda berupa uang. Dendanya beda-beda. Kalau telat, denda 300 ribu. Telat latihan, denda 1 juta. Itu paling jelek. Bisa juga dipulangin, tambah Sadam. Terbukti ketegasan Shin Tae-yong dalam memulangkan dua pemain timnas Indonesia U19 sudah terbukti. Dua pemain yang sebelumnya dipanggil ke pemusatan latihan timnas U19 yaitu Serdi Evivano dan Yuda Febrian dipulangkan karena tindakan indisipliner.